Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Kak Zaitun. Oke, hari ini saya mau masak sambal terong pipit. Ini saya sudah belah dan sudah cuci bersih ya, macam ini. Oke. Kemudian saya ada ikan bilis, yang ini pun sudah siap goreng siap. Kemudian saya ada petai, lada, kemudian bawang besar dan lobak merah sedikit, asam jawa, dan yang ini dia punya bawang merah, bawang putih, dan ini 2 biji lada kering ya. Saya sudah potong kecil, tinggal saya kisar halus. Kemudian ini seperti biasa dia punya bahan perisa, perisa Maggi, gula, dan sedikit garam ya. Oke, ini bahan-bahan dia semua. Oke, mula-mula saya kisar bawang merah, bawang putih, dan lada kering ya. Oke, sudah kisar halus. Oke, saya guna minyak yang bekas goreng ikan bilis juga ya. Oke, guna sedikit. Kemudian saya masukkan bawang besar. Oke, dia punya bawang pun sudah harum. Sekarang saya masukkan lada. Lada ini saya tidak potong ya, biar dia begini saja. Kemudian saya masukkan lobak merah. Dan saya masukkan terong pipit. Kemudian saya tambahkan sedikit air. Saya bagi sedikit asam jawa. Oke, tutup sekejap ya. Oke, sekarang saya masukkan petai dan bawang besar. Serbuk perasa. Kemudian tutup sekejap lagi.
Oke, akhir sekali saya masukkan ikan bilis gorengnya. Alhamdulillah sudah selesai terong pipit dengan petai masak sembal ya. Memang sedap. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum.